Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya itu mencoba sesuatu yang baru. Jadi aku itu kok rasanya pengen bikin green screen. Jadi green screen itu seperti ini. Jadi di belakang saya kan ada gambar, video, atau apa ya, gambar lah, gambar digunakan untuk background. Terus bisa juga digunakan untuk video. Jadi di belakang saya itu ada videonya. Saya itu kok pengen gitu. Jadi untuk ini itu sebenarnya cat warna hijau, tapi saya dobelin sama video. Karena untuk green screen itu memang untuk teman-teman yang sering edit-edit video, edit foto, pasti tahu untuk green screen. Atau untuk teman-teman yang pengen belajar YouTube atau memang sudah YouTuber yang sering ngedit, itu pasti udah tahu ini. Kalau untuk saya baru mencoba ini. Jadi misal ini hasilnya kurang bagus ya, mohon maaf, karena memang ini aku baru mencoba. Terus untuk editnya pun juga cuman lewat HP. Mungkin kalau menggunakan laptop itu untuk hasilnya bisa lebih bagus. Jadi aku itu mencoba bolak-balik edit video, tapi hasilnya ya cuman seperti ini. Mungkin masih belum sebagus untuk teman-teman yang memang sudah ini, yang udah profesional. Kalau saya kan yo masih pemula, masih belajar untuk masalah edit. Karena memang kan untuk di video-video saya kan aku itu bikin video cuman ngomong terus tak sambung-sambung udah jadi. Jadi di video saya kan tidak banyak editan, cuman ya saya ngomong nyambung-nyambung udah. Terus saya ingin mencoba ini, tapi harapannya itu ya, dari harapan saya itu semoga video-video saya itu bisa lebih bagus untuk teman-teman yang menonton itu bisa lebih nyaman. Tapi kalau nanti aku mencoba ini tidak bisa maksimal, ya udah aku balik lagi seperti video biasa wes. Karena memang video yang saya bikin seperti kemarin-kemarin kan lebih mudah, tidak perlu edit-edit yang banyak, cukup yo ngevlog lah, cuman ngevlog. Tapi kalau untuk foto seperti ini memang yang udah profesional, tapi aku juga pengen belajar tentang hal itu. Jadi untuk teman-teman ini sebenarnya cuma cat hijau tok, baru saya edit videonya bisa keluar gambar. Udahlah, ini cuma sedikit aja karena aku tadi udah nyoba bikin video juga tentang truk, resiko antara truk baru dan truk second. Tapi ternyata tak bolak-balik tak edit itu hasilnya wah nggak maksimal. Jadi ya wis lah, ini sedikit cerita aja buat teman-teman yang belum tahu biar tahu. Untuk ini cuman cat hijau aja. Oke, sekali sedikit video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.